Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan The Brush Channel. Kali ini The Brush Channel ada di kios Abadi Petangrang. Coba kita simak ke dalam, ada burung apa saja. Nah, di sini penampakan ada burung kepodang mas Balinya ya. Ini burung cukup lumayan jinak. Jadi kisaran harga di sini cukup dengan 230.000 ya. Stoknya juga cukup lumayan banyak nih di burung kepodang mas Balinya. Ini nggak biasanya ini burungnya cukup nurut nih. Jadi bagi teman-teman yang baru melihat channel ini bisa langsung subscribe, like, komen, dan share-nya untuk terus mengikuti channel ini dan mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Coba kita lihat di kandang sebelah ya, ada burung kapas tembaknya, kapas tembak Sumatera, kisaran harga 370.000, stoknya cukup lumayan banyak. Dan bagi teman-teman yang suka dengan burung sambyongnya, ini sambyong masih anakan ya, stoknya juga cukup lumayan banyak di kisaran harga 500.000 ya. Yang suka dengan burung 1000 suara, ini burung sambyongnya, ini penampakannya. Dan kita geser ke samping, ada burung pleci maduranya dan pleci wallansia, kisaran harga cukup dengan 35.000 saja, stoknya cukup lumayan banyak. Dan ini juga ada burung kehicap ranting, ini stoknya ada berapa ekor, kisaran harga 50.000 saja, stoknya ada berapa ekor ya. Dan coba kita geser di kandang sebelah, coba ada burung apa saja. Nah, ini bagi teman-teman yang suka dengan burung murainya, ini murai prediksi ya, stoknya juga cukup lumayan banyak, ada berapa ekor, di kisaran harga murah meriah cukup dengan 250.000, stoknya ada berapa ekor di burung murai prediksinya. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi patokan di murai prediksinya, siapa tahu dapat jackpot. Itu cuma sekedar prediksi ya, ini penampakannya. Dan ini juga ada burung betina murai betinanya, kisaran harga cukup dengan 300.000, stoknya tinggal satu ekor. Dan ini juga ada burung SRDC Balinya nih, bagi teman-teman yang suka dengan burung SRDC Balinya, juga stoknya cukup lumayan, ada berapa ekor, kisaran harga di bandrol 100.000. Burungnya sehat-sehat ya. Nah, ini kita lihat lagi, juga ada tepus pipi peraknya, ini stoknya juga cukup lumayan, ada berapa ekor, dibanderol cukup dengan 15.000. ini bagi yang suka dengan burung masterannya, ini ada opior paruh tebal, kisaran harga 90.000. ini ada berapa ekor juga, stoknya lumayan. Coba geser di burung pare-parenya,
ini bagi yang suka dengan masterannya buat burung plecingnya juga cakep nih, kisaran harga 30.000. bagi teman-teman yang suka dengan burung pare-parenya. Dan coba kita geser lagi, ini burung asi, ini stoknya tinggal satu nih. Bagi teman-teman yang suka dengan burung asi, dan kita geser di kandang sebelah juga ada burung flamboyannya. Flamboyan di kisaran harga 25.000 saja. Stoknya cukup lumayan banyak, ada berapa ekor ya, cukup stoknya. Dan ini ada burung pentetnya, burung pentet kisaran harga 75.000. ini stoknya cukup lumayan banyak. Ini juga ada burung antenan kecilnya ya, ini stoknya tinggal berapa ekor di burung antenan kecilnya. Ada juga mantan gunung, juga ada, kisaran harga 80.000 kalau yang mantan gunungnya atau mantan merahnya. Ini burung ada lagi, ini burung anakannya juga ada, ini bagi yang suka dengan burung trotolannya juga ada, silakan merapat. Ini juga ada burung cewean ini ya, kita cium ini cewean, kisaran harga 155.000. Cucak hijau PH nya pun ada. Ini yang suka dengan burung selendang birunya cukup dengan 75.000 saja. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan burung kepodang mas balinya, ini penampakannya temannya. Dan ini ada burung pleci pupuhan, stoknya ada dua soliter atau dua kandang ya, di harga 65.000 saya. Stoknya lagi ambyar di pleci pupuhannya. Ini juga ada pleci catimnya, kisaran harga 125.000. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan kacer wulungnya juga ada ya. Nah, stok tinggal berapa ekor, kisaran harga 90.000. stoknya lumayan, ada berapa ekor, 3 atau 4 ekor nih ya, di burung kacer wulung. Penampakannya, dan bagi teman-teman yang suka dengan burung kenarinya juga ada tersedia di sini ya, ada kenari panda, kisaran harga 140, dan kini kenari putihnya 120.000, loper ya, ini di seri lopernya. Dan yang gelapnya cukup dengan 70.000 saja. Dan ini yang cerah ya, yang cerah 95.000, dan yang gelapnya 70.000. Ini juga bagi teman-teman yang suka dengan burung anis kembangnya, MH-nya cukup dengan 300.000. stoknya cukup lumayan banyak. Dan ini ada pentet matarinya 100.000. ini stoknya ada berapa ekor, baru turun kemarin,
Coba kita lihat di kandang sebelah, ada burung apa lagi? Ini di kandang sebelah juga ada burung calak rerbonya atau calak sungu. Kisaran harga 42.000 saja nih stoknya. Ada berapa kandang? Stoknya cukup lumayan banyak. Dan ini juga ada burung sikatan Aceh dibanderol dengan harga 75.000. Stoknya ada berapa ekor? Nah, dan bagi teman-teman yang suka dengan burung perkututnya, di sini tersedia juga burung perkutut putihnya ya. Dibanderol cukup dengan 130.000 saja. Stoknya cukup lumayan banyak. Dan ini juga ada burung perkutut jambulnya, dibanderol 125.000. Stoknya cukup lumayan banyak ya. Nah, bagi teman-teman yang suka daun burung kemandenya juga ada di harga 15.000. dan ini juga perkutut silvernya, kisaran harga cukup dengan 65.000 perkutut silver. Stoknya cukup lumayan banyak ya. Dan ini perkutut cemani di kisaran harga 65.000 ya, perkutut cemani. Nah, kita geser di kandang sebelah, ada juga burung perenjak atasnya ya, di harga 18.000. stoknya cukup lumayan banyak ya. Nah, ini yang suka dengan burung perkutut bangkoknya juga tersedia di sini ya, cukup dengan 45.000 di perkutut bangkoknya. Bagi teman-teman bisa aja langsung merapat di Abadi Betangerang. Dan ini yang suka dengan burung masteran, ini bagus ini, kopi kalung ya, kisaran harga cukup dengan 45.000 di burung kopi kalungnya. Ini suaranya cukup bagus nih, makin sore ini udah pada bunyi semua, tinggal perawatannya, pasti makan yang benar itu pasti udah pasti gacor ini, banyak yang bunyi ya. Stoknya cukup lumayan banyak ya di burung tepus kalungnya atau kopi kalungnya. Ini udah banyak banget yang sudah bunyi ya. Ini udah bunyi, udah cukup lumayan gacor. Coba kita geser lagi di kandang sebelah, ada burung apa aja. Coba kita geser ke kandang sebelah, ada burung terucukannya yang full bulunya rapi 25.000, dan yang bondolnya cukup dengan 20.000 ya. Stoknya cukup lumayan banyak. Dan ini bagi yang suka dengan burung masterannya, ini ada burung jenggotnya cukup dengan 180, dan ini kopi-kopinya cukup dengan 55.000. stoknya cukup lumayan banyak. Dan bagi yang suka dengan burung cipaunya juga tersedia di sini, cukup dengan 25.000. nah, ini juga ada burung sniper. Bagi teman-teman yang suka dengan burung masterannya bisa merapat di Abadi Betangerang ya, stoknya cukup melimpah di burung snipernya. Kisaran harga cukup dengan 50.000 saja. Stoknya cukup lumayan banyak. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk harga cemannya, mudah-mudahan bisa menjadi patokan di harga-harga burung sahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.